yang hebat, Cik Azalin. Okey, yang dimuliakan Cik Azlan dari MSP kita, dari PSP. Tak lupa juga kepada jutawan saya yang hebat, Syifu Razak dan Kak Ita Kaya dan semua yang berada bersama-sama kita dalam Google Meet petang ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dipertemukan sekali lagi, dipertemukan sekali lagi. Dan sekarang saya tengok dah tiap-tiap minggu kita buat Google Meet, memang ini adalah platform yang terbaiklah sebab kita boleh bersatu dalam satu kumpulan walaupun berlainan leader, berlainan upline. Jadi kita sebenarnya dilahirkan memang hebat. Itu yang saya pegang lagi dulu. Sebab tu saya masih 7 tahun bersama MSB sekarang. Tak ada pancing-pancing ke mana-mana. Memang still setia dengan MSB. Orang nak tarik tak tarik bolehlah, kita tolong beli-beli je lah. Tolong bantu-bantu kawan, beli-beli je. Tapi bisnes tetap Alhamdulillah masih lagi di jiwa saya MSB. Saya tak boleh nak tinggalkan sebab inilah tempat income yang kedua bagi saya. Okey, kita cerita balik saya sukalah secara live, saya akan cerita balik macam mana saya terjebak dalam MSB. Permulaan tiga kali bisnes partner saya, leader saya, Cikgu Fazila yang memang saya sayang lah. Dia telah WhatsApp saya tiga kali, datang ke rumah tapi saya tolak sebab saya dah malas sebenarnya mati liver. Terus terang cakap sebab saya bukan tak suka, kita dah buat macam-macam tapi tak berjaya. Tapi bukan pasal produk, tapi diri kita yang tak berjaya. Betul kan? Kita je yang tak berjaya, bukan pasal produk. Semua syarikat bagus, produk pun bagus, tapi disebabkan saya tak buat, tak nak teruskan, jadi saya yang tak bagus. Jadi bila sampai je Cikgu Fazila, Cikgu Fazila masa tu kita kena beli stokin satu set. Betul eh? Semua tahu eh? Satu set eh? Empat pasang stokin baru jadi ahli. Dia kata apa? Kalau nak beli satu, harga jual. Mana nak harga jual 200 lebih kan? Beli empat pun dapat harga ahli. Saya pun beli empat. Dalam beg tangan tu ada RM1,000. Betul lah, Allah ni hantar Cikgu Fazila. Memang tahu duit saya dalam beg memang ada. Duit tu sebenarnya saya nak bayar duit kereta Innova masa tu. Jadi bila terpaksa lah beli juga empat. Sebab apa? Dia dah bagi testimoni pegang stokin. Bila saya pegang stokin, sangat ada macam kesan lah. Kita macam feedback itu sebab saya ada gastrik. Gastrik yang selama ni 10 tahun saya tidak. Dan saya terpaksa standby ubat dalam beg tangan saya setiap hari. Jadi kalau saya skip dia makan, gastrik datang. Sakit, bukan sakit sikit-sikit, sakit dan mendengar. Jadi bila saya pakai stokin tu, malam ni, besok tu Alhamdulillah pukul 5 saya bangun sakit kuat, saya minum susu air kosong, Alhamdulillah baik. Dan sampai sekarang Alhamdulillah, jadi 7 tahun Alhamdulillah tak ada gastrik lagi. Nampak miracle Alhamdulillah, semua kuasa Allah lah, memang hebat. Jadi kan bila saya teruja beli 4 pasang kita bayangkan lah kan stokin orang kata mahal. Betul, saya akui memang mahal. Tapi bila kita dah pakai, kita akan rasa wow, mahal tu tak boleh fikir lagi, tak ada. Sakit tu lagi mahal. Jadi kita dah baik, ya Allah. Memang syukur Alhamdulillah. Jadi apa saya buat? Saya cuma sharing kat Facebook je sampai sekarang. Dan saya tak pernah miss. Jadi you all sebenarnya boleh buat, boleh buat, boleh grow kan, boleh apa, push up bisnes. Kadang-kadang saya saya ada big wife saya sendiri. Big wife saya anak-anak. Dulu anak-anak 8 orang, sekarang anak-anak saya 9 orang. Big wife saya besar. Lepas tu big wife saya nak bayar hutang. Hutang tu saya yang buat. Jadi dia menyusahkan diri saya lah kan. Jadi saya nak bayar hutang. Jadi bayangkan setahun saya buat dengan MSP, hutang kat kredit saya 7 kad habis semua bayar cash. Saya dah tak ada kat kredit lagi. Saya dah tak guna lagi. Ini real story 7 kad kredit. You all bayangkan 7 kad kredit. Satu kad kredit nak bayar RM200. Dia nak semua bayar minimum-minimum je. Selama berapa tahun saya kena bayar 7 kad kredit. Jadi sekarang dah tak ada kad kredit. Sekarang saya nak pergi mana-mana shopping pun saya bayar cash. Ataupun saya guna debit card. Bukan, kita bukan nak menunjuk kita belagak. Tak, inilah istimewa bila kita nak join MS. Bila kita join MS, inilah istimewanya. Tapi apa syaratnya? Syaratnya kita mesti rajin dan buat. Itu je syaratnya. Walaupun saya bekerja, saya tetap sediakan masa saya untuk MS. Balik saya sediakan masa. Sebab tu kan bila sekarang waktu PTP, saya akan bergerak atau buat live mula pukul 6. Saya takkan buat waktu kerja. Sebab apa? Saya tak nak orang. Yelah, kadang-kadang manusia kan dia viral-viral dan kita pun tak sedap lah kan. Jadi saya akan fokus dan buat setiap hari. Itu. Jadi kan senang je. Mesti ni kita dah tahu memang lupuk duit. Memang kita akan kaya punya. Mesti kaya. Tapi dengan syarat kita mesti buat. Bayangkan, saya ingat lagi dulu masa saya pergi dengan DOP masa tu kat rumah Sofi
Saya ingat lagi, buat dua je kak. So, dia cerita, dua je, kiri kanan, dua je. Saya pun belajar cari seorang. Saya tunjuk ajar seorang sampai dia kaya. Seorang lagi dapat, saya tunjuk ajar sampai dia kaya. Sampai dia tahu tentang produk ni, marketing plan semua dia tahu. Jadi, bila dua ni saya dah pegang di buka kuat, alhamdulillah, sampai sekarang, dua ni masih still sama dan saya pun dah tambah rangkaian saya yang ramai. Hebat tak? Bukan saya hebat. Maknanya MSP ni sebenarnya hebat. Produk dia hebat, sistem dia memang hebat. Sistem pun dah tak payah ubah sebab sama je daripada dulu masuk sampai sekarang. Memang best MSB ni. You all mesti buat sebab apa? Kalau you all tak nak buat, saya buat. Pasal tak? You all kalau tak nak buat, saya buat. Nampak? Saya buat tak berhenti tau. Jadi you all pun mesti buat tak berhenti. Sebab sekarang PKP 3.0, kita susah sikit lah ada jumpa face to face. Tapi platform yang ada sekarang sangat senang. Facebook ada, Facebook page ada, Facebook group ada, ada tiga Facebook. Kita ada Instagram, kita ada Twitter. Kita nak buat e-commerce kat Shopee pun boleh, nak buat e-commerce kat Lazada pun boleh, eBay pun. Banyak platform yang boleh you all gunakan untuk you all untuk berbisnes. Memang sangat mudah. Satu lagi, saya tengok produk weekend ni sebenarnya ramai yang tak tahu. Ramai yang tak tahu lagi. Sebab tu mereka membeli lagi. Pasal tak? Ramai yang nak jadi ahli lagi sebab mereka tak tahu. Jadi kita ni ada Facebook, kita wawarkan. Sebab you all bayangkan, kalau kemarin yang punya friend 5,000 orang, penuh kan 5,000. Friend you, Ani lah contoh 5,000 orang. Friend Kak Mara dengan friend Ani tak sama. Mungkin yang sama mungkin 100, 4,900 tak sama. Nampak? Itu kelebihannya. Kita takkan curi rangkaian yang lain. Nampak? Friend pun lain-lain. Nampak? Friend pun lain-lain. Jadi Kak Mariam ingatkanlah you all, buatlah sharing di Facebook. Sebab apa? Di sana satu teknik lagi. Bila yang Kak Mariam tengok kan, bila kita Facebook kita aktif, nanti customer bila atau pengguna lah, dia akan Google search kan, you all punya Facebook nanti akan naik. Oh ada Facebook, weekend, oh Mariam Janis saya ada Facebook lah. Macam itulah. Lepas tu bila kita promote-promote, kadang-kadang orang yang membeli tu, dia akan gunakan mula dia promote pada kawan lain. Sebab itulah saya suka cakap Cik Azlan, kita ni bukan sebagai bukan seorang doktor. Betul. Kak Maria memang percaya kita bukan doktor. Jadi bila kita nak nak sharing, itulah sharing lah apa secara live tentang diri kita, pengalaman kita sendiri. Kalau you all boleh buat video secara live di Facebook lagi bagus, cerita pengalaman you all sendiri, apa yang you pakai, rasa you pakai produk ni. Macam Kak Maria, bila Kak Maria pakai Stokin Weekend ni, sampai sekarang 7 tahun masih lagi pakai Stokin Weekend kan. Siang pakai, malam pun pakai. Sebab Kak Maria dah jadi macam jatuh cinta, love tau. Produk tu kalau dah bagi kita bangun bertenaga, kita jadi sihat, kita rasa macam kuat, kita dah jadi love tau. Bayangkan malam-malam tidur, kadang-kadang kita buka Stokin yang sebelah sebab kita nak garu ke apa. Sebelah je ada, mengapa cari mana Stokin? Satu lagi, betul, ini real story. Sebab apa? Itu yang Kak Mana kata, produk weekend ni memang is the best. Sekarang nak keluar produk dua lagi kan saya dengar, untuk leher dan pelutup mata. Alhamdulillah, tak payahlah Kak Mana pakai face face tu, nanti letak kat leher. Selalu Kak Mana letak kat leher, bila nak demam atau sakit tekak, Kak Mana letak kat leher. Memang best. Jadi kan, you all mesti buat. Inilah platform MSB memang terbaik. You all tak payah pilih lain-lain, tak payah cari lain-lain. You all buat dan buat dan buat. You all kena mula lepas ni. Ni habis ni BOP, you all kena mula sharing kat Facebook. Sebab friend you all dan friend Kak Mariam tak sama. You all kena share. Kalau you all tak share, orang luar tak tahu. Betul, orang luar tak tahu. Bayangkan Kak Mariam masa mula-mula join, Kak Mariam cuma target RM500 je bonus. Kak Mariam kata apa, takpelah kita dah ada gaji, takpelah tambah lagi kat RM500. Boleh kot, insyaAllah dapat RM500. Jadi bila bulan pertama tu buat-buat dia tak tengok bonus. Bulan 10 tu nak ambil bonus daripada Cik Azrul bagi, Cik Azrul bagi bonus. Kak Maria rasa, ya Allah, betul ke 3,000? Gila tau, kita buat syarikat lain, mata label lain pun tak rasa macam 3,000? Ya Allah, banyaknya, bergigil lah dia pegang gini bergigil. Banyak 3,000 je. Apa rasa orang yang dapat 10,000, 100,000 lagi lebih menggigil Jadi 3,000 tu dah jadi keyakinan pada Kak Mariam. Kak Mariam balik kan, masa Kak Mariam nak pergi tu, Kak Mariam cakap dengan suami, Kak Mariam sedih tau, Kak Mariam cakap dengan suami nak ambil bonus 3,000. Suami memang bukan tak kasih, macam mana lah stokin mahal sepasang 200 kan. Jadi dia kata macam Kak Mariam basih lah. Lepas tu kata, yelah, Kak Mariam bawa balik tunjuk kat suami 3,000 cash. Jadi sampai sekarang ni, suami Kak Mariam tak kasih Kak Mariam berhenti MSP. Nampak? Nampak tak? Best kan? Itulah. Jadi kan,
Okey, ada di antara yang cakap macam mana? Kak Mariam. Macam mana tu? Ya saja. Kita nak sharing terus kami. Teruskan ada terus sharing. Ah, dah kami sharing. Okey. RM3,000 je. Dan alhamdulillah bonus Kak Mariam RM3,000 dan sampai sekarang masih lagi konsisten RM3,000 ke atas, eh. Tak pernah turun RM3,000 ke atas konsisten. Okey, Kak Mariam nak beritahu you all lah. Kadang-kadang kita ada anak-anak, anak-anak kita akan kata, kita minta anak-anak kita buat MSB. Anak-anak akan cakap, tak nak lah, malas. Macam-macam lah, diorang tak nak. Sebab apa? Kita tak tunjuk diri kita dulu. Kita kena buktikan dulu. Bukti diri kita. Cuba tengok Kak Mariam. Kak Mariam bukan macam besar. Kak Mariam tunjukkan bukti Kak Mariam. Kak Mariam dapat bonus kan tujuh kat anak-anak. Mak dapat bonus RM3,000. Mereka terpain, mak RM3,000 just talking weekend je. Kenapa ada RM3,000? Kita tunjuk cash tu kat anak. Tunjuk, jangan tunjuk yang dalam account bank. Tunjuk, bawa cash RM3,000, tunjuk kat anak. Keluar tinggi kali RM3,000 boleh kau tunjukkan. Ni RM3,000 bukan nak kasih you all. Nak tunjuk ni dapat bonus buat hasil jual produk ni. Hasil sharing dengan MSP, produk MSP. Mereka akan teruja. Lepas tu Kak Mariam keluarkan kereta, keluarkan rumah. Lepas tu anak yang sulung Kak Mariam cakap apa? Bila dah lepas Kak Mariam keluarkan kereta, 2016 kot. Jadi bila keluar kereta, anak Kak Mariam yang sulung kata apa? Mak memang best lah. Memang dia kata apa? Ya Allah, macam miracle. Mak boleh jadi. Mak memang bukti depan mata dia tau. Tak payah tunjuk gambar. Tunjuk gambar buat apa kalau tunjuk mak kaya? Nanti mereka kata, lah boleh lah mak kaya. Selalu macam tu kan? Tapi diorang tak tahu mak kaya pun susah pada awal kan? Macam kita. Lepas tu kita bila susah pada awal, anak kita tengok kita. Anak tahu kita susah, makan susah, bawa nasi bekal pergi sekolah. Bawa nasi letak telur, bawa pergi sekolah bekal, bawa bekal lain. Dia tengok kesusahan kita nak mesti nak kereta pun sikit-sikit, RM1 masuk. Dulu-dulu tau RM1 sini nak. Dan nak kering, mahu masuk RM1. Anak-anak bersama kita. Kita rosak apa, semua anak-anak bersama kita. Dia lalu kita. Kita atas sekolah, balik sekolah. Jadi bila benda tu berubah, kita tau, kita ni berubah. Anak-anak pun jadi, ya Allah, bestnya mak macam ini. Hebatnya boleh bawa anak-anak. Jangan terdekut. Belanja anak makan sebulan sebulan. Bukan anak-anak pun berubah, Kak. Bukan anak-anak pun berubah, Cikgu Mariam. Laki pun berubah. Anak terus. Kan? Jadi kan? Betul. Jadi kan, bila benda tu bukti, kita tau sebagai ibu, depan macam ni tu bukti. Memanglah Kak Mariam tak adalah sehebat mak kaya. Tapi sekurang-kurang benda tu berubah tau. Berubah step by step, level naik, upgrade sebagai upgrade. Jadi mereka kata, wow, hebatnya. Jadi Najwa, dia terus buka Shopee. Dia terus masukkan produk kat Shopee. Bila Najwa masukkan produk kat Shopee, Kak Mariam kata, ish, hari-hari dapat sale tu, boleh tahan. Panas tu, kita nak kita jual Shopee hari-hari dapat sale, kita pun panas. Ajar mak Shopee boleh. Ajar sikit, belajar. Merangkak. Tiba-tiba serban panas. Kak Mariam, tiba-tiba serban panas. Jadi kan, saya belajar dengan atau Shopee. Dia macam mana? Saya bukan pandai. Yang mana saya pakar tu belajar nak. Ni macam mana nak print. Ni macam mana nak ni. Mak ni tak pandai-pandai. Kau nak ajar aku. Pertama kau tak dapat bonus lagi. Tak ada sahaja je. Tapi anak Kak Mariam tu, Kak Mariam bagi bonus. Untuk Rucik bagi bonus, bagi kita. Bagi macam mana kita bagi dekat member-member kita yang daftar bawah rangkaian kita. Sama Kak Mariam bagi. Jadi kan, anak saya Aslah, Najwa, Nabila, Natu saya, Fazwi, empat ada Shopee. Dan saya ada 5 Shopee sendiri. Jadi kami ada 9 kedai Shopee. Jadi memang setiap hari ada sale. Tak berhenti-henti. Kan mendapat sale, kan mendapat sale. Bayangkan, itu platform Shopee kan yang percuma. Itu pun saya dah tunjuk ajar pada pukul 8 malam. You all boleh belajar dengan saya secara percuma dekat Facebook saya daripada MSP Center Melaka. Itu adalah salah satu aktiviti MSP Center Melaka. Walaupun di rumah kami tetap move, tetap grow sale. Kami buat gila-gila. Orang luar tak nak gila, kita pun akan buat gila-gila juga. Orang tak nak sudah, kita buat juga. Kadang-kadang bila kita berada di dalam platform MSP ni, kita bukan sentiasanya dalam keadaan senang. Bukan, maksudnya susah, bukan susah duit lagi. Susah tu kadang-kadang tak produk, kadang-kadang kereta accident, macam-macam berlaku. Itu semua sejarah tau yang tak dapat kita bayangkan. Kadang waktu tu kita menangis, macam-macam kita hadapi. Hujan lebat, saya ingat lagi first time saya pergi POP Kuala Lumpur, saya menangis dengan hujan lebat. Saya sebenarnya tak tahu MSB tu kat mana. Saya guna search, saya google dengan anak yang seorang saya drive. Macam mana ni nak pergi sangat tengok MSB, dia punya excited. Excited gila tau nak tengok macam mana rupa MSB. Bila sampai, ya Allah, walaupun kedai bertingkat, ya Allah, macam ni hebatnya. Kenapa? Itu baru kedai bertingkat. Habis kalau MSB tahu ni, lagi kah macam saya ni kalau tak PKP, tak COVID, kena pasal ni COVID ni yang jahat ni. Tak pasal kena COVID ni, saya dah sampai di MSB dengan mak kaya. Saya tak tidur saya datang. Saya panas, saya duduk dalam grup baba tau, grup harimau. Saya panas nanti tau sebab apa? Tak dapat bergegar. Asyik duduk je dalam rumah. Mana boleh tahan? Tapi ada kelebihan. Kenapa kita dapat duduk di rumah? Masih ada kelebihannya. Kelebihannya kita boleh
apa sharing tanpa penat. Contohlah kalau saya pergi bekerja, saya pun saya tak penat. Saya penat tapi saya sharing juga. Sharing 24 jam itu. Itulah tak tahan. Itulah tak tahan. Jadikan you all, kemarin bagi kata-kata semangat, you all kena buat. Kerja-kerja. Buat dan buat. Sebab apa? Kadang-kadang, okey, terus terang Kak Balan cakap. Betul, Kak Balan suka cara Cik Azli cakap, Cik Zaimi, Mak Kaya, Razak, Kak Rita, semua kata, kita tak perlu menjual. Memang Kak Balan suka. Tapi bila Kak Balan jual, Kak Balan dapat double. Pertama, kan dapat ahli. Kedua, kan dapat apa, bonus sponsor. Itu memang kelebihan Kak Balan. Kak Balan tak boleh. Jiwa Kak Balan memang suka menjual. Jadi, Kak Balan akan memandangkan fikir, tak apa, aku dapat bonus double. Aku boleh jual, dapat. Bonus sponsor dapat. Kan menjual tu lain tau. Jadi, itu kelebihannya. You all jangan patah semangat. Buat dan buat sampai jadi kaya. Mesti jadi kaya. Kalau you all tak jadi kaya, you all boleh tunjukkan result you all pada anak-anak. You all boleh tunjuk result. Sebab result you all tu result yang paling berharga pada anak-anak. Paling bernilai. Macam emas lah belian. Jadi anda kan bila tengok, mak, sini tau dia. Bayangkan saya bawa anak saya pergi melancong bersama satu family saya support. Bukan sikit-sikit tau. 5-6 ribu tau mak. Dengan duit kau pun terbang, makan, minum, hotel, belanja, nak shopping. Bayangkan, masa tu 9 orang anak kan? Dengan suami isteri, pergi 11, ya Allah. Jadi mereka macam teruja, mak ni duit MSP bagi. Bonus MSP. Nampak? Sebab kita buat. Kita buat, kita rajin, kita nak. Produk Kak Ayah tak payah cerita. Sebab produk memang best. Semua best. Sampai Kak Ayah minum kita pun tak tahan. Memang akan ke toilet, tak payah cerita. Tapi Kak Ayah memang suka. Sebab dulu memang Kak Ayah sebelit, dah 3-4 tahun ni sebelit. Kak Ayah tak gaji benda kosong. Malas kan? Jadi minum-minum pitot memang best lah. Kak Ayah cakap memang best. Kak Maria akui produk MSB tak perlu lagi disangkal. Semua bagus. Daripada BK, Rosella, Bayono, Gabar Cafe, Fitok sekarang, Ribbon Cream memang semua hebat. Collagen X memang semua produk hebat. Tak payah kita sangkal ni tak best, tak apa, tak pakai tak jadi baik. InsyaAllah dengan kuasa Allah kita akan pulih insyaAllah. Macam kaki Kak Maria 2 minggu dengkut-dengkut sebelum join MSB. Bila dah pakai 2 minggu, kita dah boleh solat. Bayangkan kita 2 minggu masa Kak Mana tak jumpa stoking weekend. Kak Mana nak solat, duduk pun lutut, ya Allah, menggigil, dia punya sakit tu. Orang yang sakit je akan faham. Jadi bila kita dah pakai stoking weekend 2 minggu tu, kita dah boleh solat dengan sempurna, ya Allah. Lega lah, memang sakit baik tu. Memang ya Allah, hebatnya Allah ni hantar produk ni, memang best. Jadi you all tak payah fikir lagi pasal produk. Sebab produk dah bagus. Testimoni pun dah melambat-lambat. You all nak buat dengan tak nak je. Jadi you all kena buat. Sebab apa? You all nak bonus banyak. Sekarang target bulan ni nak bonus berapa? RM5,000. Kena buat jalan macam mana RM5,000. Jalan macam mana buat marketing ni dapatkan RM5,000. You all nak target 10, kena buat marketing macam mana? Kira-kira sendiri macam mana dapat bonus RM10,000. Baru you all akan rasa. Sebab tu Kak Mariam target RM3,000 ke atas mesti ada dalam tiap-tiap bulan dalam akaun Kak Mariam. Itu yang Kak Mariam buat sampai sekarang. Jadi Kak Mariam doakan you all kaya dan berjaya. Dan Kak Mariam doakan you all mesti juga kawan. Tahun depan, tahun kita 2022, kita amin, mesti amin. Buat. Kita sama-sama mesti buat. Kita kena lupakan apa sejarah lama. Negatif-negatif. Cerita kita balik. Tak payah lagi ukit-ukit. Kita move. Jalan terus. Sebab inilah platform yang paling terbaik dan the best. You ask mesti buat sampai jadi kaya dan jutawan. Okey, itu sahaja daripada kawan Janis. Nanti boleh nantikan pukul 8. Pukul 6, pukul 8, pukul 9, pukul 10. Siapa yang rajin boleh tengok. Kak Mariam Janis daripada MSB Center Melaka. Kak Mariam akan ajar you all Shopee dengan edit Canva dengan percuma, tak ada bayaran langsung. Motivasi pukul 9, income lumayan di SP pun Kak Mariam tak ada bagi. Minta bayaran pun memang you all tuntun. Cerita pada kawan-kawan, gunalah testimoni Kak Mariam pun tidak mengapa. Okey, Kak Mariam doakan sekali lagi you all kaya, berjaya dan jutawan 2022. Amin, amin, Rabbil Alamin. Jumpa anda semua. Amin, amin. Bye semua. Terima kasih. Amin, amin. Masya Allah, fantastik. Atas sharing saya, tiba-tiba panas walaupun serempan ni hujan lebat, tiba-tiba jadi panas. Masya Allah dan